Berkaca dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian nasional pada umumnya, khusus di Bali memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan Parekraf perlu menangani krisis dan bencana dengan sigap dan tangkap dalam upaya pengembangan sektor Parekraf. Hal ini disampaikan Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, dalam Focus Group Discussion bertajuk Peningkatan Ketangguhan Destinasi Pariwisata Melalui Rencana Strategis dalam Penanganan Isu Kepariwisataan. Kalau kita serius dengan penggarapan sektor pariwisata, sudah sepantasnya kita juga serius terkait manajemen krisis pariwisata itu sendiri. Ya, karena secara dampaknya secara ekonomi, kalau kita tidak bisa menangani ini, sangat-sangat besar. Momentum ini untuk bagaimana ekosistem pariwisata Bali kita benahi sama-sama, tidak hanya dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi, maupun kota, tetapi juga teman-teman media juga, stakeholder pariwisata lainnya. Digelar di Bali Media Center, kantor Dinas Pariwisata Bali, Kemenparekraf juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan SAR Nasional terkait peningkatan kesadaran kolektif masyarakat di destinasi pariwisata, serta latihan dan pertolongan. Tim Liputan iNews melaporkan.